kami MyNIC di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia menjalankan program Fata Ketiga di JASIN untuk memberi peluang kepada pengusaha yang offline ke online. Ini adalah untuk supaya mereka dapat menggunakan kemudahan internet untuk mengembangkan perniagaan mereka. Kalau kita lihat dunia sekarang ni, kita boleh menjadi begitu berjaya dengan menggunakan internet. Tak perlu dengan modal yang begitu besar. Itulah sebenarnya hasrat kami, bahawa mereka dapat menggunakan semua teknologi dan transformasi di negara kita untuk menjadi global digital economy contributor. Dalam program ini kita ada beberapa fasa. Yang pertama ialah fasa praktikal dan yang kedua ialah fasa monitoring. Dalam fasa praktikal ni, pelajar-pelajar kita yang mana kita ambil daripada kebanyakannya dah ada bisnes, tapi kita nak naikkan bisnes diorang berdasarkan kepada online. Kita ikut trending. Kita adakan diorang punya website, kita ajar diorang buat website, ajar diorang guna Facebook, Facebook ad, Google, semua lengkap dalam masa 7 hari kursus. Fasa kedua kita akan ada sesi monitoring selama 4 bulan. So setiap 1 bulan tu sekali. So daripada sini kita dapat tahu pencapaian pelajar-pelajar kita, dan diorang bukan pelajar sekolah, diorang ialah usahawan-usahawan yang mana yang dah ada produk ataupun yang baru nak mula berniaga, dan diorang memang dah ada basic berniaga. Cuma kita nak naikkan taraf perniagaan diorang, nak orang kata 360 darjah untuk nak meletupkan diorang punya bisnes melalui online bisnes. Saya menjalankan perniagaan pencetakan pakaian di Melaka ni. Alhamdulillah, saya dapat menjadi kelas MyNIC ni, dan kelas ni memang berbaloi dan best lah. Dan dia punya program website dia memang berpatutan lah harganya. Terima kasih kepada MyNIC kerana memberi peluang kepada saya untuk mendapatkan tempat di program ni, dan insyaAllah saya akan menggunakan dengan sebaik mungkin. Saya menjalankan perniagaan fotografi. Kita lebih kepada wedding, convocation dan event. Saya rasa saya sangat bertuah dapat join MyNIC sebab saya rasa saya boleh dapat kembang lagi bisnes saya dalam perniagaan online. Tujuan saya hadir pada kelas hari ini, kelas MyNIC, adalah untuk mendalami ilmu berniaga online. Tahun 2019 saya dan 2020 saya harapkan bisnes saya dapat berkembang melalui pembelajaran online yang MyNIC sediakan. Saya menjalankan bisnes printing dan advertising, lebih tertumpu kepada produk rubber stamp. Saya menyertai program MyNIC adalah bertujuan untuk menambah ilmu dalam dunia bisnes secara online.